Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai YouTube, ketemu lagi dengan saya Nuraini Suwarto, Happy Cooking. Untuk hari ini saya ingin berbagi resep, yaitu ayam goreng bawang putih. Ini rasanya enak banget ya teman-teman, bumbunya tuh meresap banget. Ini simple ya membuatnya, apalagi makannya sama nasi hangat dicocol sama sambal bawang atau sambal terasi itu enak banget ya, bisa-bisa gagal diet ya. Dan untuk gimana cara membuatnya, simak terus ya videonya. Untuk step yang pertama, ini saya akan membuat bumbu halusnya ya teman-teman. Nah, ini saya sudah siapkan blender, kemudian ada ketumbar 2 sendok teh. Lalu ada merica. Merica butiran ya teman-teman, saya menggunakan 1 sendok teh. Kalau ada merica bubuk boleh juga menggunakan merica bubuk ya teman-teman, atau lada bubuk. Lalu ada bawang putih 4 siung yang ukuran besar. Dan ada bawang merah, ini ada 4 siung ya teman-teman, ukuran besar. Dan untuk step yang selanjutnya, ini saya sudah siapkan ayam 1 kg ya. Ini sudah saya potong sedang ya teman-teman. Lalu dimasukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi ya. Ada bawang putih, bawang merah, ketumbar, merica, dan juga ada... Lalu saya tambahkan penyedap 1/2 sendok teh. Dan garam, ini saya menggunakan 1 sendok teh ya teman-teman, garamnya. Kemudian ini ada tepung maizena ya, saya menggunakan tepung maizenanya ini 3 sendok makan munjung. Ini sebelumnya tangannya sudah saya cuci bersih ya teman-teman. Kemudian saya aduk-aduk sampai tercampur merata. Kemudian ditutup ya dengan plastik warp dan diamkan selama 1 jam atau paling cepat itu 30 menit ya teman-teman. Tapi ini supaya bumbunya cukup benar-benar meresap, saya diamkan selama 1 jam. Ini saya masukkan di dalam kulkas ya teman-teman, supaya bumbunya tuh lebih meresap lagi ya. Dan ini untuk beberapa saat ya teman-teman. Ini saya sudah siapkan minyak panas secukupnya. Kemudian saya goreng ayam yang sudah dimarinasi selama 1 jam ya. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya. Yang belum subscribe, subscribe ya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar setiap video ada notifikasinya. Dan insya Allah ada menu-menu dan resep untuk setiap harinya ya. Ini waktu menggorengnya saya menggunakan api sedang ya teman-teman, jangan terlalu besar ya, nanti cepat gosong dan di bagian dagingnya itu belum matang ya. Dan ini setelah satu sisi matang, kemudian saya balik ya. Dan goreng sampai kuning kecoklatan. Kemudian ini sudah mau matang ya teman-teman. Ayam gorengnya saya tambahkan dengan bawang putih yang sudah digeprek supaya aromanya tuh tambah wangi ya. Dan pastikan ini daging ayamnya tuh benar-benar matang ya. Dan ini setelah beberapa saat ya teman-teman. Ini ayam goreng bawangnya sudah matang, kemudian saya angkat lalu ditiriskan. Dan untuk sisanya ini saya goreng semuanya ya, boleh juga disimpan di dalam freezer ya teman-teman, untuk stok lauk aja ya.
Dan ini hasilnya teman-teman, ayam goreng bawang putih. Membuatnya sangat simpel sekali dan rasanya tuh enak banget. Ini rasanya juicy banget ya. Dagingnya itu tuh empuk banget dan cocok juga untuk ini cocolannya. Pakai sambal bawang boleh, sambal goreng juga boleh ya teman-teman. Ini makanya sama nasi hangat ya. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya sampai akhir. Selamat mencoba dan happy cooking. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.